Mbak, namanya siapa, Mbak? Risti. Apa? Risti. Risti. Iya. Risti. Ini akan turun di nomor apa nih? Bracket 12. Bracket 12. Bracket 12. Itu jenis apa kalau yang kendaraan yang kita pakai? Brio. Brio. Selama ini pernah juara di mana, Mbak? Baru mau coba. Kalau lihat kemarin-kemarin kan mungkin ada yang kawan-kawan peserta ini kelihatan persaingannya kayak mana, Mbak? Lumayan. Lumayannya. Oh, itu. Selama ini Mbak Risti di mana sering untuk latihan? Di Jakabaring. Di Jakabaring ini, Nak. Hmm, ya. Ada pengen untuk juara atau memang nyoba-nyoba dulu? Nyoba-nyoba baik. Apa sekarang, Mbak? Kuliah atau apa, Mbak? Kuliah. Di mana? Di PGRI. Di PGRI. Apa ngambil apa? Ekonomi. Oke, Mbak Risti. Kasih, Mbak. Ya, pemirsa Sibuku TV, saat ini kita berada di sirkuit permanen di Jakabaring Sport City Palembang. Saat ini tengah ada kejuaraan daerah Drag Race event yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia dan Kabinda, Badan Intelijen Nasional Daerah Sumatera Selatan, bersama dengan klub Sisi Lestari. Dari informasi tadi ada ratusan starter atau kendaraan yang akan berlomba di kejuaraan hari ini. Yang hari ini ada drag race untuk kendaraan roda 4, dan besok hari di tempat yang sama akan dipertandingkan untuk kendaraan roda 2. Ya, bagi pemirsa yang senang dengan olahraga otomotif uji nyali ini bisa menyaksikan di kompleks Jakabaring Sport City Palembang. Dari drag race dan drag race ini cuma antusias menyaksikan. Ya, ini banyak para drakter-drakter lagi persiapan kendaraan. Para knalpot racing terdengar di mana-mana. Di sini sedang ada mereka mempersiapkan kendaraannya untuk melakukan start nantinya. Ini masih tahap pelatihan, tahap uji coba. Ya, Jakabaring Sport City Palembang dipenuhi kendaraan-kendaraan. Ya, di sana ada pedoknya juga.
banyak. Ya, silakan siapa yang mau menyaksikan silakan datang. Seperti biasa, event kali ini biasa digelar sampai sore. Informasi. Ini namanya sirkuit non permanen Jakabaring Sport City. Palembang. Thank you.
juga. Caranya?